kita siapin begini. Nah, kita siapin begini toh jamunya. Harus malam hari. Oke, ngasih jamu harus malam hari. Dengan alasan kenapa ngasih jamu itu harus malam hari dulu. Oke, dengan alasan kenapa? Karena kalau siang itu benturan. Nah, burungnya perkutut waktunya dikasih jamu dulur. Nih, cara ngasihnya bagaimana dulur? Monggo kita saksikan. Nah, kita cara ngasihnya itu harus malam dulur nih. Terus sebelum dikasih, burung perkutut itu harus ditimang-timang dulu begini biar dia tidak stres. Nggih, dulur nggih. Nah, kita timang-timang gini. Fungsinya biar tidak stres, dulur. Terus cara ngasihnya nanti kita unjukin bersama-sama nggih, dulur. Biar perkutut dulur-dulur itu mau gacor polos. Gitu dulur nggih. Monggo dulur kita ambil jamunya, bahan-bahannya gitu dulur nggih. Ngasihnya harus malam dulur. Ger. Nah, kita timang-timang begini. Jamunya kita siapkan dulu. Kleng 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 kleng. Buset dah, jamu sama pakan racikannya ternyata begini dah. Nah, kebetulan saya kan produk sendiri dulur nggih. Makanya kayak pakan racikan, jamu itu produk sendiri. Nggih, sebagian itu tak jual-jualin gitu. Nah, ini jamunya dulur. Nggih. Racikan jamu bumi Mojopahit, dan itu pakannya. Sekarang kita ambil dulu dulur jamunya ini, lalu burungnya kita apain? Monggo kita simak bersama-sama dulur nggih. Monggo. Nah, dulur, pertama-tama ini kan jamunya. Nah, kita siapin begini. Nah, kita siapin begini toh jamunya. Oh, jamunya. Lalu kita taruh lur begini. Tak lelo lelo legung. Ini burungnya kita pegang dulur. Aduh, runtul ini yang elemen. Terus kita basahin lur. Gak usah terlalu basah, ini khusus burung perkutut yang sudah jadi. Dilap-lap begini ya. Dilap-lap. Siapin ininya,
jamunya, nggih, burungnya dilap-lap. Berhubung ini perkutut sudah jadi, lur nggih, dikasih cuma 3 butir 3. Nih. 3. Nah, nggih, 3. Cara ngasihnya lur begini. 1. Cek, ini kan begini toh, cek. Ini kan basah. Tangan kita ini kan basah toh. Nah, basah. Ditelamin begini cara ngasihnya. Nah, klep. Nah, didorong biar tidak keselak. Nah, dulu-dulu kan sering ada ngasihnya toh, didorong lah, seruet biar ya, biar tidak keselak. Ya, itu pada menengnya po. Nah, biar tidak keselak dulu, didorong. Kok sing muni mek kecil tok liyane rada muni ku piye maksudmu? Nah, didorong. Nah, setelah didorong begini, setelah didorong dulur. Dibantu pakai air. Plung 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 gini. Nah, dibantu pakai air. Nah, ini perlu tak kasih tahu dulur nggih. Perlu tak kasih tahu begini. Klek 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 klek. Dulur-dulur, perlu tak kasih tahu. Tak lelo lelo legung. Ucah bagus, ucah aneh hati. Nah, perkutut sudah jadi. Nih, perhatikan. Perkutut sudah jadi, ngasih jamunya cukup 2 minggu sekali tidak apa-apa. 10 hari sekali tidak apa-apa. Tidak usah terlalu basah. Dilap-lap. Nah, perkutut jadi dilap-lap begini. Ya, dilap-lap begini. Ngasih jamunya 10 hari sekali lah, yang positif lah. 10 hari sekali tidak apa-apa. Itu khusus perkutut jadi. Terus, perkutut bahan yang masih giras, gelabakan, ngasihnya 1 minggu 2 kali, harus malam hari. Oke, ngasih jamu harus malam hari. Dengan alasan kenapa ngasih jamu itu harus malam hari dulu. Oke, dengan alasan kenapa? Karena kalau siang itu benturan. Jamu ini kan bersifat panas. Burung perkutut habis mandi, dielap. Lah, dielap toh, terus dijemur. Lah, kan kena panas gitu toh. Dijemur itu kan kena panas. Nanti benturan. Itu sangat berbahaya. Oke. Perkutut makanya beda sama malam. Kalau kita ngasihnya malam hari, maka perkutut ini akan istirahat tenang karena di luar kan kena air. Gitu. Di luar kena air, dingin, kena jamu, hangat. Perkutut itu hangat. Paham gitu loh ya? Burung yang belum jadi giras gelabakan 1 minggu 2 kali habis mandi. Yeah. Burung jadi 10 hari sekali gak apa-apa, 20 hari sekali gak apa-apa, 1 bulan sekali gak apa-apa. Jarang-jarang juga tidak apa-apa. Itu burung jadi. Nah, yang setengah jadi, itu dikasih 1 minggu sekali gak apa-apa. Setengah jadi. Ngasihnya malam hari. Yeah. Perlu dipahami. Jangan siang hari. Harus malam hari. Ini perkututnya apa? Terus muni kok kecil tok liane rada muni ini. Karmu piye toh? Kedi apa toh? Kedi suaraku toh piye? Kutut kurang gelem muni. Nggih. Terus burung yang mau buat lomba, persiapan buat lomba. Nggih, persiapan buat lomba. Ngasihnya malam hari Kamis. Misalnya lomba kan hari Minggu. Ngasihnya berarti hari Kamis. Pun cukup sampai di sini dulu. Semoga
ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat para pemula. Salam santun, ugi salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.